Halo guys, kembali channel gue. Di video kali kita kembali belajar dede lagi. Nah, di video kali kita bakal RP mudik ke Jogja. Nah, di sini tuh orang-orang lagi pada siap-siap. Dan ini Alphard sama Velfire di sini jadi mobil sejuta umat banget, guys. Oke guys, sekarang kita udah berangkat dan ini gua tuker dari Velfire ke Alphard karena Velfire gasnya terlalu sensitif ya, guys. Oke guys, jadi tadi tuh banyak kecelakaan. Banyak yang disundul dari belakang karena tadi orang-orang tuh pada kenceng-kenceng, guys. Jadi mereka gak jaga jarak, tahu-tahu udah beruntun dari belakang. Dan aduh, ini saya kelasnya kenapa ini? Dan itu ada Alphard jadul mudik. Legend banget, guys. Dan wow, aduh, pintunya udah ketutup lagi. Oke, sekarang kita sedang menuju ke Tol Cikampek. Oke guys, sekarang gue udah sampai Tol Cikampek dan sekarang menuju Tol Cipali. Ini mobil pada kenceng-kenceng guys di belakang. Nah, ini gue lari 200 km/jam. Ini gue ngeri beruntun guys dan yo, ada kecelakaan situ. Kita sudah mau sampai. Oke guys, jadi tadi tuh benar-benar rusuh banget di Tol Cipali karena kan kalau dari Tol Cikampek ke Cipali tuh kan jalannya agak menyempit ya. Jadi kayak tahu-tahu orang bisa ngerem dadak. Nah sekarang gue sedang berjalan menuju ke Warung Sudawarti karena ini semua mau mengumpul di Warung Sudawarti. Dan ya banyak orang yang kebablasan guys. Nah guys, sekarang gue udah mau sampai di Warung Sudawarti. Dan ya udah banyak mobil-mobil parkir sini dan rata-rata makainya tuh Alphard ya guys. Alphard sama Velfire sini sudah menjadi kayak Avanza sudah sejuta umat. Dan ini pada di atas. Dan sebentar lagi kita kayaknya mau sesi foto dan ini gue mau naik atas. Oke, gue udah sampai atas Indomaret dan ini banyak mobil yang sedang parkir. Oke guys, sekarang gue mau ke rumah yang hijau itu yang di sebelah sana yang deket dari Warung Sudawarti sini. Ini tuh pada rusuh semua guys di sini. Bisa kalian di depan itu pada rebutan masuk ke rumahnya. Ya kira-kira kita mod nggak ya Alphard? Oke, kita lewat masuk ke rumah yang di sebelah sini aja kali ya. Oke, kita parkir di sebelah sini aja. Op. Kita mau turun. Nah, ini kita jadi kangen mudik ya, guys. Semoga pandemi ini tuh cepat berakhir. Kangen suasana mudik ya, guys, ke rumah kayak ke rumah nenek atau ke siapa gitu. Nah, ini suasana rumahnya. Bener-bener bikin kangen mudik. Next, setelah kita mengunjungi rumah yang di Jogja, sekarang kita lagi perjalanan menuju ke ziarah kubur yang lokasinya itu di depan Candi Borobudur dan dekat Alfamart. Jadi di dekat Alfamart itu ada jalan kecil yang belakangnya tuh kuburan. Nah, itu ada mobil siapa tuh di sebelah sana? Kayaknya mereka kebelasan. Oke. Ini kita lewatin di bawah kolong tol Cipali. Kita masuk terowongan lagi. Dan ya itu orang kayaknya udah pada parkir. Oke, kita rem. Dan ini sekarang lagi pada masuk ke gang kecilnya. Orang kayaknya pada parkir di luar ya guys. Kita coba parkir. Kita coba masuk ya. Oke, kita udah masuk. Kita oke, kita mundur. Kita parkir. Nah ini sekarang kita mau ziarah makamnya tuh di belakang yang ada yang ini kuntil anaknya sebelah sini. Sekarang kita mau berdoa guys, kita berdoa dulu, kita coba chat ya. Oke guys, setelah kita ziarah kubur tadi, sekarang kita sedang perjalanan menuju ke Bali. Dan ini kayaknya gue agak ketinggalan soalnya tadi gue sempet ditabrak. Oke guys, sekarang kita sedang perjalanan menuju ke GWK karena RP-nya tuh endingnya tuh di GBK lagi, di GWK maksudnya. Dan ini bakal gue cepetin ya. Kita sekarang sudah mau sampai di GWK. Sekarang kita mau parkir dulu. Kita parkir sebelah mana ya? Kita parkir sebelah Hayes aja. Dan ini orangnya baru sampai, kayaknya sekitar baru 4 mobil ya. Kita parkir sebelah sini saja. Oke guys, karena RP-nya sudah mau end, mungkin kita sampai sini aja. Dan
Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys.